Hai guys, ketemu lagi dengan Leni di sini di YouTube channel aku. Aku sedang jalan untuk menuju ke toko drugstore, guys. Mau beli apa? Yuk ikutin terus. Dan sekarang aku udah sampai, guys, di toko drugstore-nya. Nih, di belakang aku. Kalau kalian pengen lihat di dalamnya jual apa aja, yuk ikutin terus. Di drugstore ini bukan cuma menjual obat-obatan dan vitamin aja, tapi ada banyak produk kosmetik dan juga skincare. Produk kosmetik dan skincare yang dijual di sini bukan cuma produk buatan Taiwan aja, tapi ada produk dari Jepang, Korea, dan produk dari negara lainnya juga. Produk-produk yang dijual di sini tentunya ada banyak macamnya. Ada masker wajah, pembersih muka, sunscreen, sunblock, body lotion, dan berbagai produk lainnya juga. Tentunya memudahkan kita untuk memilih produk yang mau kita beli. Belanja di drugstore ini sangat lengkap. Kita bisa membeli produk apapun sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi, kita tidak perlu ke toko lain karena dalam satu toko ini pun semuanya sudah tersedia. Tadinya aku belum tahu ke drugstore itu mau beli apa. Aku tertarik untuk beli ini nih, guys. Dan juga ini. Katanya ini bisa bikin muka kita jadi glowing. Aku mau coba, guys. Nanti aku share ke kalian gimana hasilnya ya setelah aku coba. Ya, begitulah, guys. Namanya juga cewek. Dari rumah niatnya mau beli apa, sampai drugstore yang dibeli juga apa? Karena suka khilaf kalau udah melihat produk-produk kecantikan. Ada yang sama seperti aku, suka beli sesuatu yang tidak direncanakan dari rumah. Komen di bawah ya. Dan biasanya barang atau produk apa yang suka kalian beli yang tanpa terencana, tapi kalian kepengen beli saat itu juga? Tadi aku beli di toko drugstore tadi, ini namanya MKUV Dewy Glow. Katanya ini bisa bikin muka kita jadi glowing. Aku tertarik untuk ngebeli karena pengen nyoba, bener gak bisa bikin muka kita jadi glowing? Ya, namanya juga cewek ya, guys, pasti kalau ngelihat yang glowing-glowing jadi tertarik buat beli. Dan selain ini, aku juga beli sama MKUV juga, dan ini juga bisa bikin muka kita jadi glowing juga, yang ini. Tapi yang ini MKUV Real Complexion Cream. Ini yang complexion creamnya. Kalau yang ini yang Dewy Glowingnya. Jadi aku penasaran, makanya beli dua-duanya. Pengen nyoba bisa bikin muka kita jadi glowing atau enggak.
MKUV ini produk skincare nomor 1 di Taiwan dengan harga yang relatif terjangkau. Kedua produk yang aku beli ini guys, sama-sama skincare, bisa dipakai siang dan malam sebagai moisturizer di muka kita guys. Nanti di vlog selanjutnya, aku akan coba mengaplikasikan kedua produk tadi di muka aku ya guys. Dan kita lihat apakah bisa bikin glowing atau enggak. Ya segitu aja ya guys video dari aku hari ini. Buat kalian yang udah nonton video ini, please like, comment, and share. Di subscribe juga ya guys, biar selanjutnya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa loncengnya diaktifin juga ya guys, biar selanjutnya kalian akan dapat notifikasi dari aku. Terima kasih, bye-bye.